Di saat ribuan warga Indonesia ingin mendaftar menjadi aparatur sipil negara di tahun 2020, salah satu camat di Palembang mengundurkan diri dari jabatannya karena ingin fokus berwira swasta. Dia, Ari Wijaya, menjabat sebagai camat Kalidoni, memilih mundur dari jabatannya sekaligus dari aparatur sipil negara agar dapat fokus dalam menjalankan usahanya. Ari Wijaya pernah diundang ke Istana Negara sebagai lurah terbaik se-Sumatera Selatan. Keputusan mundur sebagai ASN sendiri pertama diajukan pada tahun 2010 saat dirinya menjabat sebagai lurah, dirinya juga sudah mengajukan untuk berhenti sebagai PNS. Namun pemerintah kota belum menyetujui dan menyarankan dirinya untuk melanjutkan kependidikannya. Ari Wijaya sendiri sudah menjadi PNS sejak 1997 lalu setelah lulus dari STPDN. Dirinya dikenal sebagai salah satu ASN berprestasi. Keluarga sendiri awalnya cukup kaget dengan keputusan yang diambil Ari Wijaya, namun melihat kegigihannya dalam menjalankan usaha, akhirnya keluarga setuju dengan keputusan mundur tersebut. Sebetulnya keinginan lama, ya. Saya sudah cerita bahwa dari tahun 2020 pun, 2010 pun, ketika saya menjadi lurah, saya sudah pernah mengajukan sebetulnya pada BKD waktu itu. Sejak tahun 2003, Ari sudah mulai berwira swasta dan tahun 2008 membuka usaha di bidang developer kontraktor. Tim Liputan, Sriwijaya TV.